Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Banyak yang bertanya, apakah pull up bisa meninggikan badan? Buat yang penasaran, tetap pantau videonya. Oke, brothers, teman-teman, ataupun saudara-saudara semuanya, saya akan sedikit cerita. Dulu tinggi saya hanya 160-an ya, terus naik ke 165. Dari 165 ini, tiba-tiba tinggi saya jadi 175, 76, 77, 78, hingga sampai saat ini 179. Kenapa sih bang, kok bisa cepat gitu tingginya? Itu hanya dalam waktu 2 tahun itu saya nambah tinggi sekitar 7 cm, dan dari 165 sampai 179 cm ini, saya membutuhkan kira-kira 4 tahunan lah, kalau nggak salah. Karena waktu itu umur saya masih sekitar berapa ya? 18-an lah. 16, 17, 18, sampai sekarang akhirnya udah mau ke 24 tahun. Jadi tinggi saya sudah mencapai 179 cm. Dengan olahraga street workout calisthenics. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pull up bisa menambah tinggi badan? Kalau menurut saya pribadi, karena saya mengalaminya, itu bisa banget. Kenapa sih kok bisa banget, sedangkan banyak orang yang berkata pull up gak ngaruh kok tambah tinggi badan? Lah, buktinya aja ke diri saya sendiri bisa nambah tinggi badan. Jadi menurut saya, ketika melakukan gerakan pull up seperti ini, nah, posisi kita kan benar-benar menggantung nih, jauh dari tanah, dan otot punggung pun ikut tertarik, maka secara tidak langsung tinggi badan pun akan bertambah, karena ruang-ruang dari tulang tersebut ikut merenggang dan juga kekuatan tulang semakin menguat, sehingga tinggi badan secara tidak langsung menambah sedikit demi sedikit. Apalagi kalau kalian disatukan dengan olahraga berenang, lari, dan memakan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Ya, intinya bervitamin lah, ataupun bernutrisi. Jadi buat kalian, kalau masih pikir-pikir buat apa saya melakukan pull up cuma ngebentuk otot doang, itu salah. Karena secara tidak langsung gerakan pull up dapat menambah tinggi badan. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi kalau ada yang bertentangan statementnya, itu tidak masalah. Mungkin mereka belajar di tempat lain ataupun mendengar cerita orang lain. Sedangkan saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. So, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba dan selamat mencoba. Stay healthy and keep doing calisthenics. Saya Iksan Agung Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.